Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Ino. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan sore kali ini, saya akan sedikit memberikan tips bagaimana caranya mengatasi burung murai batu cabul. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan video-video terbaru dari saya. Sebelumnya saya akan sedikit bercerita tentang burung ini dulunya bagaimana, karena sebelum kita menangani sesuatu masalah, alangkah baiknya kita harus tahu dulu ini burung kenapa dan bagaimana bisa terjadi cabul seperti ini, agar dalam penanganannya kita bisa simpulkan seperti apa langkah berikutnya agar tidak salah penanganan. 2 minggu yang lalu, tepatnya saya ditawarkan burung cabul ini, meskipun saya agak sedikit ragu untuk membeli karena memang jujur saja saya selama ini belum pernah menangani burung yang cabul seperti ini. Namun saya tertantang untuk menanganinya. Dan kebetulan teman dekat saya pun sudah menyerah karena sudah 1 tahun lebih beliau merawat burung ini, masih saja cabul sampai sempat menunggu mabung kembali berharap burung ini itu akan sembuh dari cabulnya. Tetapi ternyata masih saja tetap cabul ekor. Dan ini juga baru saja kelar mabung. Bisa dilihat dari ekornya yang masih dorong dan semua ekor putih yang di sebelah kirinya pun patah digigitin. Dulu beliau beli burung ini seharga 3 juta lebih, lagi dorong ekor. Dan lepas trotol, burung ini mewah sekali dan isian pun banyak. Karena beliau mempunyai burung murai batu banyak yang ditempatkan di satu ruangan, burung ini hariannya gacor, selalu bongkar isian dan saut-sautan dengan burung murai batu yang lebih mapan. Seiring berjalannya waktu, beliau penasaran ingin melombakan burung ini karena hariannya selalu bongkar isian. Suatu hari beliau lombakan burung ini dan setelah pulang dari rombak, keesokan harinya masalah ini pun muncul. Pas buka kerodong, bulu ekor pada patah, ngelinting ataupun keriting dan tidak beraturan. Nah, itulah sedikit cerita dari beliau. Dan untuk tips cara menangani burung murai batu cabul seperti ini ataupun masalah-masalah lainnya, yang pertama adalah kenali dulu burung murai batu tersebut. Tanyakan kepada pemiliknya dulu itu bagaimana bisa terjadi cabul seperti ini, seperti yang saya ceritakan tadi. Yang kedua, pahami karakter burung, mulai dari rawatan harian, pemberian ekstra puding, mau rendah atau tinggi, dan perhatikan apakah ada yang membuat burung tersebut takut, entah itu di luar sangkar atau di dalam sangkar, seperti warna kerodong, warna karpet, dan lain-lain. Apalagi burung murai batu ternakan sangat sensitif terhadap apapun yang berubah di sekitarnya ataupun ganti sangkar. Yang ketiga, jauhkan burung dari burung sejenis dan burung painter lainnya bila perlu sendirikan agar burung merasa tenang. Dan yang terakhir, yang keempat, perdengarkan burung suara gemercik air agar burung merasa nyaman. Nah, itulah tips dari saya untuk menangani burung murai batu cabul ataupun masalah yang lainnya. Dan bila ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan kita berbagi ilmu agar bisa membantu teman-teman kicau mania lainnya yang mempunyai masalah pada burungnya. Dan untuk penanganan burung ini, setelah seminggu saya rawat, saya menyimpulkan sesuai dengan apa yang sudah diceritakan pemilik sebelumnya. Burung ini ternyata cabul karena kekurangan ekstra puding. Karena ekstra puding hariannya memang terlalu minim, meskipun hariannya gacor, tetapi itu semua kan butuh tenaga.
sementara tenaga itu didapat dari ekstra puding harian. Apalagi gacor karena saut-sautan dengan burung murai batu yang lebih mapan, bisa jadi burung ini gacor karena terpaksa atau tertekan. Terlebih burung ini masih muda dan biasanya burung muda itu hanya mengandalkan emosi yang tinggi. Apabila tenaga sudah habis terkuras, maka untuk melampiaskan emosinya yang masih tinggi, biasanya bagian tubuhnya sendirilah yang jadi korban. Maka dari itu, burung ini cabul bulu ekor. Dan kenapa saya memprediksi burung ini kekurangan ekstra puding? Yang pertama memang karena pemilik pertama sebelumnya memberitahu saya selalu memberikan ekstra puding yang minim pada hariannya. Yang kedua, setelah seminggu saya rawat, ternyata burung ini selalu galak pada tangan apabila saya buka kerodong untuk memberi makan. Ini biasanya menandakan burung yang kelaparan. Nah, di sini juga banyak sekali teman-teman kicau mania yang selalu menanyakan hal seperti ini pada saya. Kenapa burungnya galak pada tangan dan burungnya mengembang buka sayap seperti burung birahi pada saat memberi makan jangkrik? Untuk solusi burung seperti ini, jor saja ekstra puding hariannya dan jangan sampai telat memberi makan agar burung tidak kelaparan. Bila perlu, tidak usah dikerodong pada siang harinya agar burung aktif makan pur. Nah, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan ingat sekali lagi, apapun itu masalahnya, selalu cari tahu bagaimana kejadian dan pahami karakter burung tersebut agar kita bisa melakukan penanganan ke depannya. Karena hanya perawatlah yang lebih tahu karakter burung tersebut. Dan meskipun masalahnya sama, contoh saja seperti ini cabul, itu belum tentu penanganannya pun sama, bisa saja berbeda tergantung pada karakter burung. Dan alhamdulillah setelah seminggu saya rawat, burung ini sudah berhenti dari cabulnya setelah saya jor jangkrik hariannya yang tadinya dari pemilik pertama 3 pagi dan 3 sore, saya ganti menjadi 10 pagi, 10 siang dan 10 sore. Dan intinya tetap sabar dan konsisten dalam merawat burung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.